Iya yeah, yeah, dong. Itu ada yang kecil-kecil juga. Oh iya, saya benar. Iya ini. Ini kalau bisa ngeliatin yang itu. So iya. Ini kan take over. Udah ya, saya serahkan ke okay, kakaknya. Ayo putar-putar dong kamu. Nah. Nah, ini juga Surabaya, ini juga Surabaya. Ini Surabaya. Junior Master Chef season 3. Season 3. Dan sang ambil. Coba duel dong kak katanya. Coba duel dong. Duel katanya disuruh duel. Duel iya. Kancu. Ya masak. Duel masak. Duel masak. Nanti ditunggu ya guys kontennya. Dapurnya masih baru jadi. Dapurnya baru ya, jadi. Ada alat yang belum lengkap gak? Mungkin mau nyari apa? Ini ada brand apa yang masuk di live? Jangan lupa mention at. Oh gak mau. CP di bio gitu ya. Kompor yang terbaru apa sih guys? Wah ini udah di plating nih. Wah ini dia bawa rajutan tentang nice. Kalau ikut Indonesian Idol sih lebih jadi dikatain lagi guys. Ku menangis. Iya tinggi banget loh. Coba ke Daryl. Nah, Daryl ini dia tinggi banget, guys. Tinggi banget tingginya se aku, guys. Jadi daripada lama-lama langsung aja. Kita hitung ya 3 buat yang Oke, terus komen terus yang mau lihat mukanya admin seperti apa? Buat 3, yang mau nonton. 2 1. Iya, ini dia adminnya. Jadi ini adminnya nih. Admin dari MasterChef Indonesia gimana? Gimana ya? Jadi saya harus jaga kru itu sebaik mungkin. Jadi harus prosedurnya diikutin, kameramen harus ikutin setiap peserta yang mau plating itu harus dilihatin. Oke, gitu. Iya, gitu. Iya. Gak tahu juga ya. Ini acaranya di Hotel Swiss Bell yang ada di Tunjungan. Nah, ini salah satu masakan yang kayak di Yukihira Soma, guys. Ini bukan chicken wing doang, tapi ini chicken stuff. Jadi wingsnya dikosongin, di dalamnya baru diisi ayam cincang. Ini lagi di kalau ini masak pasta ya. Pastanya kayaknya bumbu Indonesia. Cumi gimana chef? Saya bantu kameramennya boleh ya. Gimana? Gimana sih? Belum dicoba sih. Pengen nyoba. Dan balik kameranya atuh nih. Tangkar. Ini udah aku videoin tuh. Tangkar. Oh. Jadi kayak soto tangkar. Dingin pasta. Enggak, semuanya bilang kayak mau lihat mukanya Alda. Jadi gini tapi ini aja. Bener gak? Kita tes dulu. Ini dia view-nya di Hotel Swiss Bell. Ya udah aku habis ini mau coba-cobain hasil dari peserta MasterChef, calon-calon MasterChef season ke-10. Bye bye. Nyebur dan
borong ya. Iya yeah, dong. Itu ada yang kecil-kecil juga. Oh iya, saya benar. Iya ini. Ini kalau bisa lihat ini gitu. Sumpah juga iya. Ini kan take over udah ya, saya serahkan ke okay, kakaknya. Ayo putar-putar dong kamu. Nah. Nah, ini juga Surabaya, ini juga Surabaya. Ini Surabaya. Junior Master Chef season 3. Season 3. Dan sangat coba duel dong kak katanya. Coba duel dong. Duel katanya. Duel masak. Duel masak. Duel masak. Duel masak. Kita ditunggu ya guys kontennya. Dapurnya masih baru jadi. Baru jadi. Ada alat yang belum lengkap gak? Mungkin mau nyari apa? Ini ada brand apa nih mas? Sedih lagi. Jangan lupa mention at. Oh gak boleh. Chefnya di bio gitu ya. Kompor yang terbaru apa sih guys? Wah ini udah di plating nih. Wah ini dia bawa racutan tentang nice. Kalau ikut Indonesian Idol sih lebih jadi dikatain lagi guys. Ku menangis. Iya tinggi banget loh. Coba ke Daryl. Nah Daryl ini dia tinggi banget guys. Tinggi banget tingginya saat aku guys. Jadi daripada lama-lama langsung aja. Kita hitung ya tiga. Buat yang... Oke, terus komen terus yang mau lihat mukanya admin seperti apa. Buat yang mau nonton. 2, 1. Iya, ini dia adminnya. Jadi admin dari Mas Kasyal Indonesia gimana? Gimana ya, jadi saya harus jaga kru itu sebaik mungkin. Tadi harus prosedurnya diikutin, kameramen harus ikutin setiap peserta yang mau plating itu harus dilihat nih. Oke, gitu. Iya, gak tahu juga ya. Ini acaranya di Hotel Swiss Bell yang ada di Tunjunga. Nah, ini salah satu masakan yang kayak di Yukihira Soma, guys. Ini bukan chicken wing doang, tapi ini chicken stuff. Jadi, wingsnya dikosongin, di dalamnya baru diisi ayam cincang. Ini lagi di... Kalau ini masak pasta ya. Pastanya kayaknya bumbu Indonesia. Coba gimana chefnya, saya bantu kameramennya boleh ya, gimana? Gimana chef? Oh, belum dicoba sih. Pengen nyoba. Dan balik kameranya tuh, ini udah aku videoin tuh. Tangkat. Oh, ini kayak soto tangkat. Jadiin pasta. Oke. Enggak, semuanya bilang kayak mau liat mukanya Alden, jadi gini. Ini aja. Bener gak? Bener gak? Kita tes dulu kalau bisa. Oh. Ini dia view-nya di Hotel Swiss Bell. Ya udah aku habis ini mau coba-cobain hasil dari peserta MasterChef, calon-calon MasterChef season ke-10. Bye bye. Nyebur den.